Salam sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Tan. Okey, jadi hari ini kita nak belajar sains tahun 1. Tajuk dia unit 9, bumi. Okey, baik. Mula-mula cikgu nak awak buka muka surat 85. Baik. Sekarang tengok muka surat 85. Okey, tajuk dia tanah ya. Tajuk dia tanah. Okey, tanah ni dia di permukaan bumi. Terdapatnya beberapa jenis tanah yang penting untuk kehidupan. Sebenarnya dekat bumi ni ada banyak jenis tanah. Hari ini kita nak fokus kat tiga ya, jenis tanah yang utama yang penting untuk kehidupan kami. Nyatakan jenis-jenis tanah itu. Okey, baik. Tanah yang pertama ini ialah tanah kebun. Cuba perhatikan warna dia. Okey, warna dia sebenarnya warna apa? Hitam ataupun coklat gelap. Okey, baik. Seterusnya kita tengok tanah liat. Okey, tanah liat. Okey, tanah liat ni dia warna apa? Kelabu. Kalau awak pernah tengok tanah liat, awak biasanya akan jumpa di mana? Di tempat paya, paya bakau atau di tepi sungai. Okey? Okey, baik. Jadi pasir pula. Pasir ni biasanya kita akan jumpa kalau di Malaysia, kita jumpa di tepi pantai. Okey? Kalau di tempat lain, dekat Arab Saudi, kita akan jumpa di mana? Di gurun. Okey, tempat yang biasanya lebih panas. Okey, baik. Jadi soalan kebat kat sini, di manakah jenis-jenis tanah ini biasanya dijumpai? Okey, cuba awak fikir, imbas kembali. Biasanya ada ikut ayah pergi kebun ataupun dusun tak? Ataupun biasanya pergi kampung tak? Okey, kampung-kampung, rumah kampung biasanya tepi dia ada tanah. Dan dekat tanah dia biasanya dia akan tanam pelbagai jenis tanaman, terutamanya orang Melayu ya. Okey, dia suka tanam banyak pokok buah-buahan. Okey, pokok buah-buahan ke ataupun tanam sayur-sayuran, biasanya mereka akan gunakan tanah kebun untuk tanam tanaman tersebut. Sebab tanah tersebut boleh membekalkan nutrien, baja, organik yang secukupnya dan sesuai ya untuk tumbuhan ataupun tanaman tumbuh dengan subur. Okey, baik. Seterusnya, tanah liat. Tanah liat ni, selain kita jumpa di tepi longkang, dekat longkang ya, biasanya ada parit, ada tanah liat ataupun di paya bakau. Biasanya kita akan jumpa di satu tempat. Tempat tu kita panggil dia sawah padi. Sawah padi, biasanya mereka akan gunakan tanah liat. Tempat yang ada banyak tanah liat, biasanya mereka akan gunakan dia secara berfaedah untuk menanam sawah padi, untuk menanam padi. Sebab padi itu memerlukan air yang banyak untuk hidup. Okey, baik. Seterusnya, pasir. Pasir biasanya kita akan jumpa di tepi pantai. Okey, tepi pantai ada banyak pasir. Okay, dan biasanya tanaman yang kita akan jumpai ialah pokok kelapa. Okay, pokok kelapa. Kalau di gurun, kita banyak jumpa kaktus. Okay. Baik. Seterusnya kita tengok muka surat. Seterusnya. Okay. Kandungan tanah. Okay, Linda dan Hafiz sedang menyiasat kandungan tiga jenis tanah. Perhatikan di sini ada seorang nama murid, nama dia Linda. Seorang lagi nama dia Hafiz. Mereka sedang menyiasat ataupun memerhatikan kandungan tiga jenis tanah. Maksudnya kat dalam tanah tu apa benda yang ada. Okey, baik. Jadi Dinda dia bercakap, halusnya tanah liat ini. Jadi cikgu dia menjawab, tanah liat ini mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Okey, dia ada butir tanah tetapi butir tanah dia halus. Sebab tu bila Dinda pegang, dia rasa halusnya tanah liat itu. Selain daripada butir tanah yang halus, dekat tanah liat ada apa? Dalamnya ada air sebenarnya. Okey, baik. Seterusnya, tengok budak ini nama dia Hafiz. Apakah kandungan yang terdapat dalam tanah kebun dan pasir? Jadi Hafiz dah ada banyak persoalan. Apa benda yang kat dalam tu? Okey, baik. Jadi hari ini kita nak tengok kandungan tanah kebun. Okey, tanah kebun, tengok pasir, apa lagi? Tanah liat. Okey. Baik, sekarang cikgu tunjukkan gambar-gambar ni. Okey, awak perhatikan di sini. Ini panggil ni pasir. Biasanya kita kalau jumpa ini, akan jumpa di tepi pantai ataupun kita akan jumpa di gurun. Okey, ni kita ambil lebih dekat ya. Boleh perhatikan lebih jelas tentang pasir.
Di mana kalau awak perhatikan, awak gosok dengan tangan, pasir ni sebenarnya agak kasar ya. Sebab tu kita ada kertas pasir. Okey, kertas pasir. Untuk apa? Untuk melicinkan permukaan. Okey. Okey, baik. Yang ini tanah kebun. Tengok tanah kebun. Banyaknya tanah kebun biasanya digunakan untuk tanam pelbagai jenis tanaman. Boleh tanam sayur, buah-buahan. Okey, di mana dekat tanah sebun ni ada macam-macam baja organik. Contohnya ada tumbuhan reput, haiwan reput. Okey, yang sangat sesuai. Okey, dijadikan satu baja yang semula jadi untuk tanaman. Okey, baik. Seterusnya, tanah liat. Tengok tanah liat ni. Lembutnya tanah liat ni kan. Sesuai ya kalau kita gunakan tanah liat ni untuk buat model bentuk muka bumi. Tapi kita kena warnakan dia lah. Okey, tanah liat. Okey, tanah liat ni biasanya dia akan jumpa di tepi paya bakau ke ataupun jumpa di mana. Tempat yang dekat tepi parit, dekat tepi longkang. Okey, kita akan jumpa. Warna dia lebih kurang warna kelabu ya. Warna kelabu. Okey, baik. Seterusnya, ini berkaitan dengan buku aktiviti awak. Okey, tapi apa yang teacher nak fokus kat sini ialah tanah liat. Okey, baik. Tanah liat, apa isi kandungan dia? Dia mengandungi butir tanah yang sangat halus dan juga dia mengandungi air sebenarnya. Okey, baik. Seterusnya, pasir mengandungi butir pasir dan batu kecil. Okey, bila dia tenggelam ke air, kita boleh nampak dengan jelas ada dua bahagian. Okey, baik. Tanah kebun mengandungi butir pasir, batu kecil, tumbuhan dan haiwan yang reput. Okey, nampak tak? Ada empat benda terkandung kat dalamnya. Di mana oleh sebab air itu ringan, dia akan kelihatan terapung di atas. Seterusnya kita akan jumpa tumbuhan reput, haiwan reput, butir pasir, batu-batu kecil. Alright. Okey. Nah, tengok ni. Apakah jenis tanah ini? Okey, awak nampak tak ini di tepi pantai? Okey, lepas tu ada pokok kelapa. Jadi, ini ialah tanah pasir. Seterusnya, apakah jenis tanah ini? Okey, tanah ni tanah apa? Tanah kebun. Baik. Apakah jenis tanah ini? Ini ialah tanah liat. Kalau perhatikan gambar ni, ini ialah tanaman padi. Okey, padi memerlukan tanah liat di mana dia perlukan banyak air untuk tumbuh. Nombor empat, apakah yang terkandung dalam tanah liat? Okey, awak boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Jadi, tanah liat, dalam dia ada butir tanah yang sangat halus dan dia ada air. Sebab dia menakung air, ya. Dia boleh menakung air. Okey, nombor lima, apakah yang terkandung dalam tanah kebun? Tanah kebun ada tumbuhan dan haiwan yang reput dan ada butir pasir. Dia ada batu, tapi batu yang kecil, bukan batu yang besar. Okey, baik. Ini tugasan hari ini. Buat latihan di buku aktiviti sains muka surat 59, 60 dan 61. Kalau awak tak reti nak buat, boleh rujuk balik YouTube ini sebagai panduan. Baik, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan, murid-murid. Okey, jumpa lagi minggu depan. Bye.